We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Okay, selamat siang Mas Alif Khatami. Selamat siang juga Bapak. Penggemar fotografi dan fotonya sangat-sangat interesting, tulisan-tulisannya walaupun pendek tetapi sangat interesting. Terima kasih. Saya mulai ya Mas ya. Iya jangan. Mas atau Bang ini? Mas aja gak apa-apa. dari foto-foto Bang Alif, dari era klasik Nusantara, era Hindu Belanda, era Indonesia. Apa yang Anda rasakan dalam perubahan-perubahan ini, Bang Alif? Tentu aja ya, perubahan ini kan nggak bisa lepas gitu. Maksudnya, menjadi suatu yang tetap, perubahan ini kan menjadi suatu yang tetap. Dari apa yang saya foto kemudian, itu tentu saja ada perubahan dari era Nusantara klasik, lalu berlanjut kepada kolonial, dan era di Indonesia. Kalau di Nusantara klasik sendiri, itu perbedaannya yaitu bahwa segala benda-benda atau segala peninggalan tentang artnya itu lebih filosofi gitu, lebih mendalam meaningnya, nilainya seperti itu, dan juga lebih mendalam, dan juga biasanya dipergunakan ya itu untuk persembahan, untuk pemujaan seperti itu, ya. Dan kalau dari foto saya terlihat bahwa di situ kan ada seperti patung Buddha dan patung Ganesha, lalu ada lingga juga, lingga Yoni seperti itu, ya. Lalu kalau di era kolonialnya itu lebih mengagungkan cita-cita dari kolonialisme itu sendiri, seperti eksploitasi, ya seperti itu, seperti eksploitasi dan mencapai apa, mencari kekayaan yang seluas-luasnya di tanah koloninya seperti itu. Dan lalu ini kan terlihat dari seperti adanya lambang patung Hermes gitu di, kalau di salah satu foto saya itu ada foto patung Hermes waktu saya berkunjung ke Museum Bank, ya. Dan suatu yang menarik lagi belakangan ini, beberapa lalu gitu, ada suatu foto yang tersebar di media sosial di mana memperlihatkan di situ ada kereta kuda dari kerajaan Belanda. Di situ ada satu gambar mengenai kehidupan pada masa itu, di mana di situ melambangkan ini adanya stratifikasi masyarakat seperti itu, dan adanya masyarakat Eropa, dan lambangnya itu yaitu perempuan Eropa yang duduk di singgasana lalu dikelilingi oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara pada waktu itu sebagai budaknya seperti itu. Dan kalau di era Indonesia sendiri ya, kalau di Indonesia sendiri kan pada awalnya itu lebih kepada, kalau di lukisan itu lebih kepada mengambil aliran romantik seperti itu, seperti aliran romantik ini kan membawa semangat persatuan, nasionalisme
ya dan ya seperti itu. Seperti salah satu contohnya, ini saya ambil ya, saya ambil sebelum dari masa sejak masa Indonesia merdeka, yaitu lukisannya Raden Saleh ketika penangkapan dari Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa, ya seperti itu. Dan ya, dan lanjut lagi, kalau dalam masa kini sih ya, kalau masa kini kan masa kini itu lebih identik dengan masa-masa kan gitu. Jadi di sini yang menjadi utamanya yaitu human experience, adanya experience individu-individu secara pribadi, mana terlepas dari itu apa ada nilainya ada seperti kereta kudanya itu ada di mana, di Batavia atau di Keraton Jogja atau di Keraton Solo? Itu kereta Batavianya itu ada di Kerajaan Belanda sekarang. Oh, oke. Okay. Wow. Iya. Belakangan yang lalu sedang ramai di kalangan sejarawan seperti itu. Tapi kalau kita lihat foto-foto lawas itu juga banyak yang orang Nusantara sebagai apa, kuda atau pembantu atau iya kan? Iya, betul sekali. Kelas-kelas di dalam masyarakat itu sangat jelas, bahkan di hukumnya sendiri seperti itu. Ada kelas, lalu ada orang Timur Jauh itu sebagai kelas nomor 2, lalu ada orang Nusantara sendiri. Kolonial ini kan memang menunjukkan kekuasaannya dengan cara ini, ada kelas-kelas di dalamnya seperti itu. Ada hierarki-hierarki di dalamnya, seperti orang Barat yang menempati kelas pertama, lalu orang Timur Jauh itu sebagai kelas kedua, lalu ada yang ketiga itu orang-orang Nusantara sendiri, orang-orang pribumi seperti itu. Ya. Tapi menurut Mas Alif, yang mana yang interesting? Ini kan semuanya menunjukkan kekuatan ya, yang dari masa klasik itu menunjukkan kekuatan spiritual, tetapi yang di masa kolonial menunjukkan kekuatan koloni, ya. Lalu yang sekarang kan menunjukkan kekuatan nasionalisme dan sebagainya. Mana yang interesting untuk Mas Alif? Ya interesting untuk saya, Mas. Sebenarnya semuanya juga interesting sih bagi saya, menarik bagi saya untuk dalami seperti itu. Jadi tidak ada kata menarik lebih menonjol salah satu bagi saya, tidak ada. Ya, seperti itu. Mas Alif menulis, adalah hal yang sia jika kamu menengok ke belakang, karena itu hanya akan menjadi dua kemungkinan. Kenangan atau sejarah, ini penting sekali. Kedua ini beda ya Mas, kenangan dan sejarah ini. Tentu beda. Kalau kita membicarakan sejarah, seharusnya sejarah itu harus terlepas dari penilaian moral, harus terlepas dari baik buruk atau jahat atau tidak jahat dan sebagainya macamnya. Dan kalau kita berbicara tentang kenangan, kenangan itu adalah suatu yang sentimental. Dan ada penilaian moral di dalamnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan supaya tidak sia-sia? Nah, ini kan sangat menarik untuk dibahas ya. Untuk tidak sia-sia ini, saya justru melihat bahwa orang-orang kita ini, masyarakat di Indonesia ini terlalu berorientasi melihat ke belakang,
Seperti itu. Adanya mereka selalu merasa nostalgia ke belakang, bagaimana saya bagaimana jika saya hidup di kerajaan Majapahit, bagaimana saya hidup di kerajaan Pajajaran dan sebagaimananya. Itu kan maksud saya adalah hal yang sia-sia. Kita tuh tidak pernah melihat sesuatu secara ke depan, tidak pernah melihat prospek-prospek yang ada dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Dan ini juga tercerminkan dari sekitar satu tahun yang lalu ketika ada fenomena di mana ada kerajaan-kerajaan tanda kutip halu seperti itu, seperti Sunda Empire atau misalkan apa Kerajaan Agung Sejagat, itu kan sejatinya representasi dari masyarakat kita yang selalu melihat ke belakang seperti itu. Iya. Jadi supaya nggak lihat ke belakang, apa yang kita harus lakukan, Bang? Yang harus dilakukan ya itu belajar untuk memahami ke depan, belajar kemungkinan-kemungkinan yang ada. Saya sebelum COVID-19 ini, saya berpikir bahwa pasti bakalan ada suatu yang menyerang, entah itu dari perang, kelaparan, atau penyakit. Dan setelah itu benar yang terjadi gitu. Ya, seperti itu. Jadi harus belajar untuk melihat ke depan. Bukan saya menyia-nyiakan untuk melihat ke belakang. Ada ketika kita melihat ke belakang, juga tapi kita juga harus melihat ke depan seperti itu, ya. Jangan menyanyiakan waktu itu, ya. Iya. Mas Alif juga memfoto satu perpustakaan, rak perpustakaan. Iya. Dan menuliskan pencerahan tidak seperti cahaya yang masuk dari jendela. Ini asik sekali. Pencerahan lebih sulit dari itu. Berapa sulitnya? Iya. Jadi maksud saya di sini adalah kita cari telisik dulu kata pencerahan itu seperti apa. Permisi, halo? Ya? Ya, silakan, silakan ngomong. Silakan. Iya. Pencerahan ini tuh seperti apa, arti dari pencerahan itu seperti apa. Ketika kita membayangkan tentang ketika kita mendengar tentang pencerahan, yang kita bayangkan adalah sesuatu yang cerah, yang apa namanya, ada cahaya gitu. Padahal cahaya itu bukan suatu pencerahan gitu. Cahaya itu adalah bayangan dari pencerahan itu sendiri. Kalau kita aplikasikan ke dalam perjalanan kita gitu, terutama pelajaran spiritual gitu, kan memang tidak mudah untuk mencari pencerahan seperti itu. Rintangannya banyak, ada perbedaan sudut pandang antara kita diri kita dengan masyarakat, dan bagaimana menuju pencerahan itu kan memang susah seperti itu. Lalu tantangannya, bagaimana dulu kita mengutarakan apa yang kita pikirkan amatlah susah, karena itu akan berlawanan dengan masyarakat. Gitu, pastinya seperti itu. Lalu ketika kita sudah sampai di titik, di suatu titik pun, penyakitnya itu ya nggak ini lagi, nggak berhenti lagi. Mungkin kitanya yang menjadi tinggi gitu, sombong dan melihat yang lain rendah daripada kita, ya seperti itu. Ya makanya pencerahan itu amatlah susah. Kalau menurut Anda, untuk menggapai, merealisasi pencerahan itu bagaimana, Mas? Untuk menggapai pencerahan itu, yang pertama kita harus keluar dari zona nyaman kita sendiri. Kita hidup di satu ruang yang mendukung kita, kita harus harus keluar dari zona yang mendukung kita itu sendiri. Kita harus banyak bergaul dengan yang lain agar kita memahami yang lain juga. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita juga harus bisa meluangkan waktu untuk sendiri, seperti itu. Untuk merefleksi sebenarnya apa hidup ini, apa the meaning of life, seperti itu. Dan apa tujuan saya di sini, seperti itu. Ya. Sip. Pertanyaan saya, yang keempat ini. Mas Alif juga pernah menulis Living on Nothing and Searching for Nothing. Kalau begini, seni estetikanya ada di mana, Mas? Atau justru nothingness itu menjadi sebuah estetika? Ya, ini kan sangat menarik untuk dibahas ya. Ini adalah kata-kata yang sangat mendalam bagi saya. Karena ini kan pesan-pesan pesimistik seperti itu. Kalau membahas tentang estetika, justru puncak dari estetika itu yaitu ketiadaan seperti itu. Karena apa yang kita lihat, apa pengetahuan yang kita ini, yang kita dapatkan semata-mata hanyalah ini saja, ilusi-ilusi saja seperti itu. Ya. Jadi menurut saya ya ini kan bukan hanya di pembahasan bukan di estetika aja tapi ke jalan spiritual seorang pun juga begitu kan. Apa yang saya pelajari di Hindu, di Buddha bahkan di Islam pun seperti itu. Iya. Ya seperti itu. Kalau living on nothing. Penjelasannya bagaimana? Living on nothing itu ya itu kita hidup semata-mata di atas ilusi-ilusi apa yang kita buat saja seperti itu. Sebenarnya hakikat dari sesuatu itu kan tidak ada. Apa sih itu baik? Apa sih itu buruk? Itu kan hanya judgment kita aja, judgment dari society aja seperti itu. Ya. Nah, itu kan society kan judge kita baik atau buruk, sedangkan bagaimana menjaga hati kita ini, Mas? Society itu kan yang judge baik atau buruk, kan? Nah, bagaimana menjaga hati kita ini? Ya, itu balik lagi ke awal saya bilang, menuju pejarahan itu ya kita harus banyak bergaul. Gitu. Kita harus memahami orang lain seperti itu. Justru ketika kita sudah pada tingkatnya seperti itu, kita bisa diam dan bisa mengerti apa yang mereka pikirkan. Ketika ada orang yang membicarakan tentang buruk tentang saya bisa mengerti karena apa yang dia katakan itu hanyalah apa yang dia lihat semata tentang saya seperti itu. Ya, dia tidak tahu benar-benar saya sejatinya seperti apa dan bagaimana proses saya. Dan saya pun tidak boleh menjudge balik bahwa dia salah atau gimana. Saya justru memilih untuk diam seperti itu. Karena saya sangat menghargai proses dari orang-orang lain seperti itu. Wow banget, Mas. Kalau searching for nothing, Mas. Nah, kita searching for nothing, kita mencari kekosongan. Bagaimana penjelasan Mas Alif? Ini kan mencari kekosongan ini balik lagi ke ini. Banyak orang sekarang yang lebih mementingkan hal-hal yang materialistik seperti itu. Mereka mencari kebahagiaan tapi tidak tahu kebahagiaan itu sejatinya apa. Mereka sebut bahagia jika mereka mendapat barang baru, barang yang keluaran anyar seperti itu. Tapi itu pun masih kurang bagi mereka. Jadi bahagia di sini itu apa seperti itu? Justru bahagia di sini adalah sesuatu yang kita terima bila mana kita menyadari bahwa semuanya itu ya semata-mata hanya ilusi gitu. Jadi
searching for nothing, mencari ketiadaan itu sejatinya adalah kebahagiaan itu sendiri, seperti itu. Nah itu Anda anggap sebagai keindahan, estetikanya di situ. Iya, estetikanya di situ. Nah kalau objek foto ini Mas, objek foto ini, kita kembali ke fotografi. Kalau searching for nothing, living on nothing, Anda bayangkan di sebuah foto, foto apa itu? Mungkin lebih kepada, bukan foto sih ya, mungkin lukisan-lukisan seperti lukisan abstrak, seperti itu. Ya, seperti lukisan Jackson Pollock misalkan, ya seperti itu. Itu karena apa? Karena itu kan tidak terikat dengan nilai. Justru itu mahalnya karena ketiadaan nilai di situ. Justru itu karena ada ketidakjelasan. Tapi bukan ketidakjelasan, bukan berarti tidak menghadirkan estetika di dalamnya. Bahwa di situ orang bebas untuk apa? Untuk mengapresiasinya bagaimanapun cara. Ya pasti kalau melihat lukisan-lukisan itu pasti ada suatu penilaian yang berbeda. Justru di situ indahnya seperti itu. Nah kalau Anda lukiskan dengan tangan Anda sendiri, apa yang Anda ingin gambarkan? Living on nothing, searching for nothing. Imajinasi apa yang Anda keluar? Mungkin apa ya, mungkin jari dengan kuku gitu, di ujung kuku, karena ujung kuku itu kan tidak ada batasnya ya. Saya akan menggambar seperti itu, tapi untuk saya sendiri sih ya, sebenarnya saya itu hanya sebagai sampingan aja foto-foto seperti itu, dan saya juga concern ke hal-hal yang lain seperti musik dan seni tari dan lain. Bukan saya sebagai pemeran di dalamnya, cuma saya hanya sebagai pengamat seperti itu. Iya. Yeah. Wow. Nah, itu kan kuku, jari dan kuku ya. Iya. Yeah. Mengapa tuh? Mengapa jari, Mas? Karena jari ini itu ini loh punya fungsi yang bisa buruk dan bisa baik, dan yang kita justru jari ini seperti pedang seperti itu. Kita bisa penggunaannya itu harus dengan bijak seperti itu. Kita tidak bisa menunjuk ini seperti kepada orang lain seperti itu, iya kan? Iya, justru ketika kita menunjuk seseorang atau sesuatu itu akan menghasilkan kesombongan kita sendiri. Kalau kuku sendiri, yaitu barusan bahwa ujung kuku itu kan tiada batasnya seperti itu. Ketika kita potong kukunya ada lagi, potong kukunya ada lagi, ya seperti. Nah ngobrol masalah musik Mas, kalau musik yang living on nothing, searching on nothing, estetika musiknya di mana Mas? Suaranya seperti apa gitu? Estetika musiknya ya gitu, maksudnya ada kembalikan kepada individual experiences, pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu. Ada salah satu karya John Cage kalau nggak salah, saya lupa, itu jadi berupa musik, tetapi tidak memainkan apa-apa. Dan itu pertunjukannya sudah sunyi seperti itu. Hanya ada pianis yang duduk di depan pianis sudah. Iya, justru di situ itu ya estetikanya. Dan penontonnya pun lumayan banyak seperti itu. Ya itu kalau di arsitektur minimalis, semakin minimal
semakin cantik katanya. Wow, selamat berkarya Mas. Kita tunggu postingan-postingan yang di Instagram. Iya, terima kasih. Dan tulisan-tulisan simpelnya, it's awakening sebetulnya. Yang apa, tentang pencerahan, tentang, ya, kan kita nggak mungkin mendapat pencerahan semudah itu. Wow, wow. Iya, betul. Anda umur berapa, Mas? Dan saya 19 tahun, baru lulus sekitar satu semester kemarin. Jadi bagi saya hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang menarik, tidak dipelajari oleh di sekolah seperti itu. Iya, dan saya juga sangat khawatir sih, lebih kepada prihatin kepada yang lain seperti itu. Mereka sangat obses dengan bahagia tapi tidak tahu arti bahagia itu sendiri apa. Seperti itu. Dan bukan saya berarti tahu bahagia itu apa seperti itu. Coba ya seperti itu dilampiaskan dengan hal-hal yang materialistik yang tidak ada ujungnya. Kalau Anda lampiaskan dengan apa biasanya? Saya lebih kelampiaskan tentang kepada baca buku atau lebih kepada mendengarkan musik atau lebih kepada melihat dokumenter-dokumenter di YouTube seperti itu atau lebih mendalam belajar tentang filosofi spiritual dan lain-lainnya. Wow, Anda S1-nya mau ngambil apa? Saya kemarin itu sempat ikut ujian masuk perguruan tinggi, tetapi saya gagal dan kemarin itu saya ngambil jurusan antropologi, kebetulan minat saya juga antropologi dan pilihan kedua yaitu filsafat. Ya. Saya melihat kaca saya waktu masih muda, Mas. Waktu itu saya juga mau ngambil filsafat. Akhirnya ngambil filsafat. S1 saya. Wow. Okay. Thank you. So happy to talk to you, Mas. It's enlightening. It's awakening. Yeah. Seni, filsafat, history, anthropology. Yeah, it's always interesting. Dan itu membuat pikiran kita terbuka. Iya. Sejarah dan sebagainya. Okay, thank you Mas Alif atas waktunya, atas pengetahuannya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih 19, juga. Tapi udah berpikir out of the box. Terima kasih juga telah memberikan saya ruang untuk berbicara. Nanti harus ada sesi kedua, Mas. Silakan nambah foto-foto di Instagram. Okay deh, baik-baik kalau kita. Okay. Siapa? Thank you so much. Thank you, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore.